Ya apa kabare? Kenal no, aku Ardana Putri, asli Arek Malang, Jawa Timur. Aku Duta Bahasa Negara tahun 2017 sing wis ngelanglang buana ngajar bahasa Indonesia gawe wong asing ning Timur Leste lan Austria kerjasama karo Badan Bahasa Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan Indonesia. Aku orang mau ngajar bahasa Indonesia, tapi yo ngajar seni budaya Indonesia lho, Rek. Pengen ngerti aktivitasku dari Duta Bahasa Negara. Iki ceritaku. Aku ngajar ning Pusat Budaya Indonesia ning Kutha Dili, Timur Leste. Ning kene ono kursus bahasa Indonesia gratis. Kursus gamelan gratis. Kursus angklung gratis. Kursus nari gratis. Lan kursus nyanyi gratis. Lan opo wong Timur Leste pengen belajar budaya Indonesia? Iki jawabane. Kenalkan, nama lengkap saya Bonifacia Dagarasa Abi, biasa dipanggil Grace. Saya lulusan dari Sekolah Santo Petrus Komoro Dili. Saya berasal dari Oikosi dan dari negara Timor Leste. Kesan pertama yang saya dapat dari pembelajaran tarian tradisional ini, saya sangat senang karena saya bisa mempelajari tarian tradisional dari negara Indonesia sendiri. Saya sangat bangga bisa menari tarian tradisional ini. Keinginan saya ke depan adalah semoga saya bisa menjadi penari tradisional yang bisa profesional. Awal tahun 2020, sak durunge pandemi muncul, aku miber ning Austria sak perlu ngajar bahasa lan budaya Indonesia. Iki awal tahun sak durunge ono pandemi ning donya. Aku ngajar ning kota Wina. Yo iku ning Universitas Wina lan ning KBRI Wina. Awale aku ngajar ning kelas lan ning jobo kelas. Koyo ngene. Amarga pandemi iki, aku ngajare nganggo cara daring utawa online. Awit asil kecanggihan teknologi lan koneksi, aku bisa ngajar masio saka layar komputer. Masio ngono, semangat wong asing belajar bahasa Indonesia ora kendor lho, Rek. Aku yo semangat, Rek, gawe diplomasino bahasa lan budaya Indonesia. Iki lho Rek, alasane wong Austria belajar bahasa Indonesia. Nama saya Gabriela. Saya dosen di Universitas Wina dan belajar bahasa Indonesia karena saya sering ke Indonesia dan senang kerja sama dengan peneliti dan mahasiswa di sana. Sayang sekali, semester ini kami tidak bisa bertemu di kelas bahasa untuk belajar dan bercakap-cakap dengan teman dan guru bahasa Indonesia karena ada virus corona. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru kami, Mbak Ardana Putri, yang sangat termotivasi dan selalu tersenyum. Terima kasih, Pak Ardana. Wong asing wae seneng belajar bahasa lan budaya Indonesia. Mosok awakmu ora? Kanti kecanggihan teknologi, aku iso tetep nerusno diplomasi ngajar basa Indonesia. Pesenku kanggo sampean sedaya, lestarekno basa daerah, utamakno bahasa Indonesia, lan uga kuasai bahasa asing. Kami suka nari tarian Indonesia.